ini bisa periksa ya. Karya ini sebenarnya saya hasilkan pada tahun 1999. Dia berlaku semasa kelojak politik di Malaysia begitu amat ketara, dan saya menggunakan banyak sumber-sumber daripada peribahasa Melayu untuk berkarya, di mana saya mengambil tema peribahasa yang bertajuk Betuan Kambro. Jadi dua karya ini, satu pertama ketua saya takkan salah, dan sebuah lagi karya di sana yang bertajuk Potret di Kosas. Ini adalah bagaimana orang Melayu menggunakan metafor bro sebagai satu lambang dalam kepimpinan masyarakat. Jadi ulanglah kepada kita bagaimana kita mahu memilih, menilai serta kita menjadikan kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita atau siapa saja untuk jadi pemimpin di negara kita atau untuk masyarakat kita secara amnya. Kita boleh lihat semua karya ini di dalam pameran Malkis, pameran yang langsung sekarang di galeri sini di Simbaya. Dan banyak-banyak di karya di dalam pameran ini adalah pengalaman saya sepanjang perjalanan saya di Bali. Dan juga kalau kita datang, kita akan lihat banyak gambar-gambar yang menceritakan tentang pemandangan dan kehidupan rakyat Malaysia yang dapat kita lihat. Karya-karya Pantai Timur, karya-karya Cik Serati, karya-karya yang menceritakan tentang kehidupan culture ataupun kehidupan budaya Pantai Timur Malaysia. Dan juga berbagai-bagai karya yang akan kita dapat nikmati di dalam pameran ini. Termasuk juga karya Cat Minyak yang mencerita tentang muzik, iaitu muzik keroncong. Dan banyak lagi pameran karya-karya yang boleh kita lihat di pameran ini jika semua-semua kita datang. Silalah datang, sebab di sini kita boleh lihat secara dekat bagaimana saya mengerjakan lukisan dan juga bagaimana saya menyiapkan lukisan
dalam bentuk siri-siri yang saya sebut, yang saya pilih. Okey. Okey. Pameran Among Us ni merangkumi 30 kes. Saya, Makmur Jantan dan Joy Design. Dan kami memperkenalkan masing-masing karya-karya terawal, karya-karya yang pernah dipamerkan ataupun ada yang yang baru dihasilkan. Dalam pameran ini, saya mengenengahkan siri landscape, siri naif, dan bersesuaian dengan siri ini, saya memilih ruang ini kerana saya tidak menggunakan lampu spotlight seperti mereka berdua, tetapi saya hendak merasakan suasana seperti di alam semula jadi. Dan kalau kita lihat di sudut ini, apa kita lihat perbandingan antara karya saya dengan landscape yang asal, landscape pemandangan di Sembaya yang di belakangnya penuh dengan bangunan-bangunan konkrit yang telah didirikan. Jadi selama sebulan, bulan Februari 2012, kami mengharapkan siapa yang minat untuk datang melihat dan menikmati hasil karya kami bertiga. Selamat melihat.